Ukraina menembakkan artileri roket ke kendaraan militer Rusia. Sebuah rekaman ledakan diduga menunjukkan angkatan bersenjata Ukraina menembakkan artileri roketnya ke konvoi kendaraan militer Rusia. Rekaman ini dirilis oleh staf umum angkatan bersenjata Ukraina yang menunjukkan kedahsyatan tembakan artileri roket mereka. Serangan Ukraina ini menimbulkan kerugian di pihak Rusia dan berhasil menghentikan penetrasi tentara Rusia lebih jauh ke jantung kota Kiev. Dalam sebuah posting media sosial yang dirilis dalam sebuah video, mereka mengejek pasukan Rusia karena tidak dapat mengambil alih ibu kota Ukraina Kiev, meskipun Rusia telah menurunkan banyak roket, rudal, dan serangan udara yang membabi buta. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar.